Kak, Kakak sih mau nanya, kesulitan apa yang pernah Kakak alami selama tunanetra, Kak? Terima kasih. Sama, terima kasih Rasina. Kesulitannya, Kak, apa ya, yang paling sulit banget kira-kira? Yang paling sulit itu apa ya? Sabar sih, yang paling sulit. Sabar ya? Sabar. Saya nggak pernah berhenti buat bersyukur sama Allah udah dijadiin tunanetra. Boleh tanya ke teman-teman di sini nggak? Boleh. Mungkin teman-teman di sini yang bisa lihat gitu, bisa jelasin di sekeliling saya ada apa? Karena saya nggak bisa, saya gelap. Semua yang ada di penglihatan saya gelap. Bahkan teman-teman teman-teman semua di sini pun nggak kelihatan. Di sekeliling di sini ada proyektor, ada kursi. Kemudian di sini kebetulan gedungnya itu sekolahnya itu bulat bundar. Jadi di atasnya itu ada jendela. Jadi cahaya matahari itu masuk langsung untuk menyemangati kita pada acara talkshow hari ini. Gitu. Makasih Bu Lia. Iya. Nah, teman-teman, saya mau buktiin kalau kita tuh di sini semua sama. Kalau tadi Bu Lia udah jelasin ya, di sini ada proyektor dan segala macamnya. Saya juga mau jelasin. Di sini saya bisa ngerasain matahari. Gimana latihan matahari? Sama bisa ngerasain udara. Dan yang paling penting, sama bisa ngerasain semangat teman-teman di sini dalam menghafal Al-Qur'an. Ya, mungkin itu jadi kurang lebihnya itu. Jadi teman-teman di sini harus tetap semangat dalam menghafal Al-Qur'an, jangan malas-malas. Mungkin di sini ada yang mau tes hafalannya. Salma, Kak Salma? Ada yang siap, ada yang mau? Atau Bu Lia aja, sambung ayat kali ya. Ini juznya pasti Kak Salma hafal, dan di sini juga pasti murid-murid semua semua hafal ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Masya Allah, beri tepuk tangan untuk kanan dan sama. Masya Allah, semoga Ibu Lia tuh dengernya dan teman-teman yang disini hati. Masya Allah, lantunan. Ada dari Pak Fatan. Baik, adik Salma, boleh dilanjut ayatnya ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat.
Ada. Oh ya. Kalau misalnya lihat Al-Qur'an, kalau dari teman-teman boleh lihat Al-Qur'an, boleh kira-kira, tapi dari juz 1 sampai 4 ya. Bukan 4 juz. What the